high and little. Okay, hi everyone. Assalamualaikum and welcome back to my channel. Dia hai. Okay. Okay, macam apa tengok kat tajuk kami hari ni, nak buat video haul mengenai kitchen item. So, barang dia kami tak pergi ambil lagi. Ada kat sana banyak sangat. So, jom kami nak pergi ambil barang tu dulu dan lepas tu kita buat haul, okay? Jom pergi tak makan macam apa? Hai, apa? Ni barang dia. Nak ingat. Naknya bukan yang ni saja, ada lagi. So, saat kami pergi ambil, kami akan letak kat sini dulu. Cik-cik ni kalut dah. Tak, mama pergi ambil. Jangan kacau. Oh, wah. Okay, macam mana tengok? Banyak kat jari. Ni, di bawah lagi. So, yang bahagian atas ni, tiga kotak ni kami angkat. So, kami akan buka last. So, yang kecil-kecil dekat sini, kami akan buka ini dulu. Kalau kita tengok, apa barang yang first. Okay, ni adalah item yang pertama. So, kami tu tak tahu apa barang dia. So, kat sini ada label fragile. Okay. Dalam satu pasal ni ada dua benda. Okay, habis dah. Kita tengok yang ni dulu. Antik. Wah. Wah. Hei. Cantik. Warna gold. Wah, 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 wah. Kami tak sure ni stainless steel ke tak, tapi kurang. Cantiknya. Kami ambil satu set sudu garpu dengan sudu teh. Cantiknya dia bentuk rose. Yang ni gambar rose. Nampak. Okay, next. Panjang jelo ni. Sudu dia pun bulat macam ni. Memang kaya yang berpuh, okey lah kan. Ni garpu dia. Besarnya. Sebenarnya kita banyak orang buat tema gold-gold, mereka punya dinner set kan. So, kami pun dah saja nak try, ambil dulu satu set. Jadi, kita tengok item yang nombor dua dalam plastik yang sama. Ni, Sofia ni kalau tak tidur lah. Au. Comel je benda ni. Haa, ini kami tahu kami ingat apa dia. So, itu adalah dia bubuh dalam ni, maknanya benda tu adalah kaca. Maai. Besarnya. Oh, bukan salah tafsir. Memang kami ambil ni. Cawan ni cantik gila punya cawan ni. Cawan kaca. Maksudnya abang minum milo ke, kopi ke, teh ke kan. Sebab dia pun sepatutnya sini yang ni ada piring dia tau. Tapi piring dia tak ada piring dia pun kan, macam piring biasa dia jenis besar. Besar. Duduk boleh bubur macam roti ke atas tu. Cawan besar lah piring dia. Kami tak ambil lah. Ambil cawan saja. Itu cantik. Dia ada line-line gitu. Wah, cuba ya. Kita testing dengan cancah ni. Kita kena ke next item. Next item adalah ni. Ini besarnya orang ni nak kecil. Wah. Mangkuk kayu ni. Cantik gila. Dan dia tebal. Oh, eloknya. Besar ni. Oh, yang ni dia ada banyak saiz. Ini kami ambil saiz L. Okay, besar ni. Dan dia elok tu. Kunci dia punya kat dia. Dia buat dengan kemas lah kami tengok. Sedap lah lepas ni makan dalam ni. Sup-sup ke apa kan. Okay sikit. Okay, nampak. Next adalah ni. Barang ni yang panjang ni. So, jom cepat tengok. Benda ni adalah sudu. Sudu lagi. Apa? Teh. Kali ni kami ambil yang banyak punya. Sebab asyik terbuang je yang sudu kecil sebelum ni. Asal guna je masuk dalam plastik. Ingat nak bawa dalam sinki. Piu, masuk tu sampah. So, harap-harapnya tak hilang dah. Oh. Okay, ni stainless steel. Asalnya dia open ni banyak. 12 kot, sedozen. Okay, kita kena ni. Kami ingatkan benda ni kecil tau. Sebab dia dah bagi saiz-saiz. So, kami ambil ni yang 4 inci punya. Pembuka dia 4 inci. Diameter dia. Tu agak besar. Ni kami beli ni untuk bubur sos. Sebab mangkuk sos kami tak ada. Pakai je bola pinggan besar tu. So kalau apa nak buat macam contoh apa nak buat makaroni tapi yang bajet-bajet seorang punya. Okay, boleh je buat dalam ni makaroni. Dia masuk je dalam microwave. Kaca, bukan yang kaca, tembikar kot. Ke selamik macam tu lah. Okay, next item ada kat bawah ni. Kita tengok. Barang apa? Agak penat sikit kalau buat video haul barang banyak dengan nak mati tengok ni.
Tengok dia macam nak kacau je. Ni kita buka. Dia hampir naik tadi. Kami risau takut pecah. Makanan ni pun kacau. Kami risau tu. Tapi disebabkan dia main dalam kotak macam ni, kira macam selamat sikit kan. Okay, kita tengok. Haa, tak pecah lah. So, kena tadi kan. Oh, dia pun packing elok. Ada kertas dalam ni. Haa, itu dia pun. Haa, orang lalu lah. Wah, ambil pinggan. Okay, ni kami ambil dua set. Ni baru satu. So, dia buat satu lagi kat sini. Dua. Alhamdulillah, main tak pecah. Dia punya packaging pun cantik. Tebal dengan kertas apa semua ada dalam kotak. Label fresh ada atas kotak tu tadi. Ada anak kami yang koyak. Wah, so cantik. Yang ni kami ambil dulu warna putih. Abang pinggan makan nasi. Besar sikit. Kami ambil saiz yang ni 10 inci punya. Sebab lepas kata yang lain ada bawah 10 inci, 8 inci dan bawah dia agak kecil. So ambil 10 inci ni sesuai untuk makan nasi punya pinggan. Kami ambil dua. Sebelum kami satu, kami satu. Kalau yang berkuah, apa jenis makan berkuah banyak tu pasti tak sesuai kot. Dia makan yang sedang-sedang. Okey lah, cantik lah pinggan ni. Kalau nak buat hiasan cantik. Maksud kami bukan hiasan apa? Hiasan tak pakai lah. Pakai lah macam abang nak ambil gambar kau ke apa kan. Lawa lah. Kat rumah kami banyak pinggan plastik. Kalau ada kacau pun kecil-kecil pinggan tu susah lah kan. Tak makan nasi. Kami ambil yang ni besar. Senang sikit abang nak makan nasi. Tu kita ke next item. Belakang ni pula. Yang bawahnya habis dah. Tu yang baju. Kita ambil bang angkat belakang ni pula. Tak. Kami kena buat turun dulu. Okay. Jom. Tempat yang ni. Ni pun ada label kerja. Maknanya barang ni barang kacau. Kami yang asal kami kat sini ada beli dua benda makan. Yang ni kot. Yang ni satu. Dengan yang ni. Sudah kita buka tengok. Kira dua benda ni tak termasuk lah. Kira barang dapur. Tapi disebabkan dia barang makan. Ada barang makan dapur sekali lah. Senang kira. Sebab dua je. Kita jendek elok. Lalu beli. Wah! Wah! Botol besar. Ambil kau yang tengah tu je. Aku yang besar juga lah. Berat-berat dia yang 695 gram. Aduh, kami punya. Sebab kalau yang sebelum ni beli pun pakai ambil je. Kita tak tengok apa gram. Besar. So, tak apalah. Kita boleh simpan. Next, ada barang ini. Okay, nampak ni. Ada Prego juga. Hai. Prego lagi. Okay, nampak ni. Ada Prego. Prego mushroom. Kalau yang tadi tu carbonara mushroom. So, yang ni. Berat. 335. Kami ingat tu. Hai tadi tu besar ni. Tak tahu pula dia punya besar. So, tak apa je lah. Kita boleh pakai je. Walaupun nak ikutkan kat pasaran dia pun boleh beli kan. Tapi dah tak boleh nak keluar. So kami tak boleh nak kelebek nak ambil sendiri. Dah harap ke husband. Takut dia tak tahu nak pilih kan. So lagi pun sebab sebelum ni kami dah pernah pergi tengok. Sebelum PKP 3.0 ni kami dah tengok tak ada yang jenis Prego. So why not, dah ada online kan. Kita beli online je lah. Dah ni senang di hujung jari. Okay, next item adalah ni. Oh ni, kami tahu dah apa dia. Nak ikut pun taklah banyak mana kan. Tapi disebabkan barang dia besar-besar tu jadi nampak macam banyak. Kami beli kuali. Non-stick punya kuali. Oh, berapa cm lah? 26 cm kot. Siap ada penutup di sini. Oh, comel penutup tu. Halo je kayu dia. Dia nama apa? Carrot? Carrot kot. Carrot. Oh, tu minyak. Kita tengok barang dia. Okey. Ni adalah kuali dia. Wah. Memangkan dia berkayu. Lembutnya. Warna biru. Baby blue macam tu. Okey. Nama carrot. Nampak tak? Carrot. Wah, tu minyak. Okey lah. Tak kecil sangat. Tak besar sangat. Kalau kecil sangat pun macam nak goreng sayur yang jemput-jemput tu payuh nak kacau kan. So, jom ambil yang sedang-sedang ni. Abang goreng-goreng sayur. Senang nak kacau. Besar sikit macam ni daripada yang kecil sangat tu. Jom kita tengok bentuk dia. Muat tak? Ini pun mainkan keadaan yang elok. Nam. Kami boleh bangun. Nak masak pusat semangat lah lepas ni. Jom kita ke next item. Last kotak kat bawah ni. Yang tu ada kerja-kerja pemasangan sikit. So,
Jom kita kena excited. Kenapa dia kita buka item yang kat bawah ni? Ni dua kat lace kecil ni. Okay. Kita nampak lagi abang ada apa. Abang ada adalah rock pinggan. So abang ni main dari seller Malaysia. Rock pinggan stainless steel. Ni kami ambil warna silver. Dia ada dua jenis, hitam dan silver. Lepas tu dia ada berjenis-jenis, dua tingkat, satu tingkat, tiga tingkat. Kan yang kami ambil ni yang tiga tingkat. Tapi sayang yang tiga tingkat sebab kami rasa rock yang ada sebelum ni kami beli yang rock biasa je, yang dua tingkat yang biasa-biasa tu je, bukan stainless steel. Dia pun dah karat, so kami nak tukar yang baru tu kita tengok. Ni mungkin dia punya kaki kanan tu. So ni ada tray dia. Sebab tu kami beli yang lain sebab dia ada tray senang. Bro pinggan masuk yang kami lama tak ada tray. Dia susah sikit kan. Kami nak cepat kadang-kadang tu. Dah basuh-basuh nak kena simpan tak. So ayak nitik-nitik. Yang baru ni senang lah kalau nak cepat. Bubur dia taruh di sini. Ayak dia jatuh ke tray. So dia tak jatuh bawah lah, tak meleleh. Gitu. Ni tray dia. Tray lapik ayak. Ni dia punya rok-rok. Lepas tu dia ada tempat sudu pun ada. Tempat apa ni? Kami tak tahu dia tulis mungkin tak apa tu cutting board. Potong-potong ayam tu. Okey, dia dah bagi skru dia sekali. Sini. Tu kami akan pasang kat gilas tu sebab kami nak bagi dia tidur dulu. So, sama dekat ni. Nak bagi tidur kat sana. So, kami kena duduk kat sini dan buka kat sini, pasang kat sini, okey. Jom kita tengok kami nak ambil sat. Okey, ni barang dia. Kami harap kami cakap pendengar lah sebab kami tak nak cakap kuat sangat. Sebab dia baru tidur. Takut lagi tak ada nak lama lain tau. Dia jaga pula. Kami saja pilih warna silver sebab kami macam tak kenal warna hitam tu. Memang cantik hitam tapi nampak macam sudut tu gelap dah lah. Tempat rock kami tu lama tu gelap. Sebab tu kami ambil silver nak bagi nampak kuasa tu macam cerah sikit lah. So dia kami akan buka yang dulu. Okay, next punya rock dan tray dia. Okay, ni tempat untuk pinggan. Tak. Dia punya sudik-sudik ke apa kan boleh. Ni apa? Pisau kot celah-celah ni. Pisau. So, ni tray dia untuk ini. Okay, betul. Okay, ni tray dia. Satu. Kami apa? Ada yang menu dia sini ada. Okay, yang ni kami kata tempat tak chopping board tu. Okay, kalau dia pakai gantung je lah kot mana-mana sebab dia cakok je kan, bukannya kena skru ke apa. Senang lah macam tu. Sama dia macam ni. Kita tengok. Okay, tray nombor 2. Tray nombor 3. Okay, tray 2 dengan 3 ni sama je. Sama. 2 dengan 3 ni sama je bentuk dia. Kalau yang satu tadi tu dia ada lekuk sikit. Okay, untuk pinggan. Okay, menu dia sini. Menu dia. Tray dia ada 3. Okay, nampak siap dah. Penat kot lah. Nak urus ni. Mula-mula kena urus sikit. So, kami rasa nanti kena lap dulu pasal nampak dia macam ada berhabuk-habuk sikit ya. Kali kami tak tahu lagi nak gantung kat mana. Kita gantung kat sini lah. Boleh tak? Muat. Pilihan ni gantung kat sini. Muat. Siap dah. Saat kami nak pergi lap-lap dia sikit. So, kami akan kembali depan ni. Okay, nampak dah siap dah kami punya rok. So kami nak pergi kemas-kemas sikit. Kami nak tukar. Kami akan tunjukkan kat apa perbezaan dia. Kami rasa yang ni memang 3 tingkat tapi dia kecil ke sini. Kalau yang ni dia besar, lebar sikit. Panjang dia kami rasa lebih kurang. So kita tengok dulu lah apa yang boleh disusun atas ni. Saja untuk video kali ini. So, jumpa pada next video. Bye.